Halo. Tak. Ketemu di sini. Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhutan. Selamat pagi semuanya. Kali ini aku lagi ada di ini ya, kebunnya sang master, sang juragan besar ya, Mas Dedek. Ini aku lagi ada di Dedek Orchid di Batu, di Junrejo. Baru aja sampai, masih jam 8 pagi. Aku lupa nggak bawa peralatan ya, jadi oke lah seadanya, benar-benar kelupaan tadi. Kita nanti lihat kebunnya Mas Dedek ya. Ini sekarang lagi di tempat utamanya, sebelah itu rumahnya Mas Dedek. Ini di belakang aku ini mes, ini mes yang sengaja Mas Dedek buat untuk teman-teman semuanya yang mau berkunjung ke sini, yang mau nginep sama Mas Dedek. Disediain mes segini besarnya, banyak kamar di dalamnya yang bisa kita pakai. Jadi kalau mau nginep, mau berkunjung ke sini, nggak usah bingung-bingung cari tempat nginep. Mas Dedek terbuka banget sama teman-teman. Asik loh, ada anggrek, ada koinnya, ada kelincinya di dalam. Kelincinya banyak banget. Oke. Kita lihat ke kebunnya yang di sini ya, yang utama. Nanti juga kita jalan-jalan ke plasmanya Mas Dedek. Kita sempatkan untuk jalan-jalan ke plasma ya. Ini aku ambil waktu pagi-pagi supaya nanti siang sore malam biasanya aku repot di pameran, jadi aku ambil waktu pagi-pagi biar banyak waktu untuk. Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Beh, packingannya mantep, Mbak. Oke. Aku masuk dulu ya, Mbak. Nah, ini dia tempatnya Mas Dedek nih. Pasti tahu banget ya tempat ini. Pasti tahu banget. Ikonik banget kandungan-kandungan ini. Cakep, keren. Ini tempatnya Mas Dedek. Dan lihat di belakang aku ini, udah kelihatan ya, ungu, kuning, hijau, penuh sama bunga. Itu Jerry sama Mbak Yoko. Halo. Tuh. Wuhui, pemandangannya soy, bunga semua. Mantap, Rek. Ini lagi banyak bunga, bener. Semuanya bunga, tuh. Lihat, sampai ke sana-sana tuh bunga semua. Wah, gila. Terakhir kali aku kesini 2019 berarti ya, belum seperti ini ya anggreknya, maksudnya. Kalau tempatnya udah begini, tempatnya memang udah seperti ini, udah gede, tapi anggreknya banyak yang masih kecil-kecil di tengah-tengah situ tuh. Isinya anggrek-anggrek yang masih remaja, dendrobium yang remaja gitu, nggak seperti ini. Ini coba lihat. Kita ngeliat yang belakang aja udah nggak bisa. Kalau dulu paling ujung itu masih bisa kita lihat dari sini. Tempat aku berdiri sekarang ini juga dulu belum dibuka pintu seperti ini.
Ini baru ya? Ini baru. Dulu masuknya dari sana. Dulu masuk itu dari sebelah sana. Nah, sekarang dibuka pintu dari di sini, dari tempat parkiran bisa langsung masuk ke kebun. Kalau dulu harus lewat pojok sana itu masuk, terus ke sini muter. Nah, sekarang dibuka pintu di sini. Ini keren. Dan dulu anggreknya di sini tuh, dari sana ke sini tuh remaja semua, terus yang berbunga 2-3 rak di sini. Sekarang lok. Sepanjang mata memandang bunga semua. Anggrek-anggrek gede semua. Gendeng, gila. Ngiler-ngiler dah. Pengen-pengen dah. Oke, ini aku sekarang ada di ujung. Coba lihat. Kalau enggak mendongak ke atas gini, kita enggak lihat bunga. Kita lihatnya daun. Kita harus mendongak ke atas untuk lihat bunga ya. Saking besar-besarnya tanaman di sini, tinggi-tinggi. Ini anggrek besi ya, Violaceae flavescens. Ini bunganya. Anggrek besi. Terus macam-macam di sini. Semuanya, hampir semuanya dendrobium ya. Dendrobium section spatulata atau yang bunga melintir. Meskipun ada juga yang lain, yaitu ada amabilis. Aku lihat di sana ya nampak. Nah, itu amabilis. Kemudian ada anosmum juga, ada gramatophyllum. Itu gramatophyllum. Itu kalau nggak salah dulu banget yaitu Gramatophyllum singoedan. Bunganya keren. Keren banget, gendeng. Mungkin itu enggak dijual lagi sama Mas Dedek karena tinggal sedikit. Nah, ini macam-macam tanamannya Mas Dedek. Nih, keritingannya. Gila-gila pokoknya. Cakep semua, dan kita harus mendongak ke atas gini nih buat lihat bunganya. Itu Imelda, keren. Imelda Marina Masagung. Cakep banget bunganya. Sumpah, ini kalau nggak mendongak ke atas gini nggak bisa lihat bunga. Duh. Pulang nanti pijit lehernya. Oh, ini ada Cattleya juga di sini. Nah ya, sahabat. Nah, ini Cattleya ya. Cattleya di tempat yang panas. Ini ya. Plastik UV aja atapnya tanpa paranet. Cattleya di tempat yang panas masih bisa tumbuh, masih bisa berbunga. Jadi sahabat anggrekku semuanya yang suka Cattleya juga jangan takut nanam Cattleya di tempat yang panas. Nih contohnya. Ini buktinya. Tetap berbunga. Nih. Tetap hidup, tetap berbunga. Ya, adaptasinya butuh proses. Itu semua juga seperti itu. Yang keritingan pun di tempat baru semua harus adaptasi dulu. Wah, ini juga Cattleya sayang. Bunganya udah hampir habis ya. Udah mulai layu. Ini keren nih, bunganya kemarin banyak banget. Oh iya, aku ingat ini di posting Mas Dedeknya di Facebooknya ya. Kemarin waktu full bloomnya. Keren. Di sini ada Gramatophyllum. Ini Dendrobium spectabile. Semuanya spektabil. Tuh, yang lain dendrobium section spatulata semua. Hampir 90% lah ya, 90% dendrobium section spatulata. Dan gede-gede. Ini ada cakep nih, apa ya? Keluarga Cattleya ini apa sih? Golden Peacock. Oh iya. Keren-keren. Golden Peacock. Cakep banget. Nih. Jadi ya,
sekali lagi sahabat anggrekku semuanya, jangan takut pelihara atau tanam Cattleya di tempat yang panas, karena tetap bisa. Wah, itu dia pemiliknya nongol. Oh. Berubah mana ya? Iya. Terakhir aku ini kan isek remajaan gini. Iya. Saiki kebak apa ini? Kembang kabeh. Ini Mas Dede. Tuh. Sang master. Pameran yang dulu 2019. Enggak, belum kesini lagi aku. Kan pandemi, enggak kemana-mana. Tuh, foto kemana tuh? Enggak dikira hoax. Ini para fansnya Mas Dede ini. Diri. Kalian berdua kasih review dong sama kebunnya Mas Dede. Sepi jelas, nggak bisa berkata-kata karena saking macam-macam warna bunganya, saking tingginya tanaman, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bagus. Bagus dia. Ya. Itu dari saya. Apa? Instagramnya @itskakj. @itskakj. Iya. Tuh. Gendeng rek. Tuh. Orang sama anggreke sama-sama jumbonya. Gede-gede kabeh rek. Geser dari tempat ini, di belakang kita ada Vanda. Ini Vanda hybrid. Oke, kalau yang ini mendatangkan ya, bukan tanam, belum tanamannya Mas Dede sendiri, tapi ini mendatangkan. Tapi di sini tetap, ayo, oke, siap. Dan di sebelah kiri ini tumpukan botol penuh dengan rak. Ini mbaknya lagi ngaklim ya mbak? Iya. Oke, tuh ada juga yang lagi ngaklim. Jadi nanamnya tetap berlanjut terus. Oh, di sini ada Bulbophyllum Phalaenopsis banyak banget, anggrek dasi banyak banget, Bulbophyllum macam-macam. Nih, ada bulbo macam-macam, keren semua Phalaenopsis. Tadi aku lihat itu Palu Gigantea lagi ngembang. Gimana? Gak kelihatan deh ini? Oh, gak terlihat. Oke. Bapak. Mana greenhouse. Oke. Nih greenhouse Cattleya. Soy. Yo. Iki anu iki apa? Ana ambil kan lek amone glory. Yo. Cattleya. Gutata Alba. Mana? Oleh-oleh iki. Gutata Alba. Kenop. Kok panjang ya ini?
hadiah berkunjung. Oh iya kak. Jadi malu satu-satu pengunjung milih dewe. Tuh, denger. Ini, ini. Dengar kan? Heeh. Dengar kan? Sini. Itu sama sama. Dengar, dengar kan? Pengunjung milih satu-satu. Serius nih, Allah rezeki. Ya Allah, nak soleh. Ini sama, Mas. Sama. 10. Tuh. Ya Allah, aku dapat. Aku terharu. Ya Allah. Ngerti kan kenapa Sultan zaman sekarang kalah sama juragan yang satu itu? Oh, ya Allah. Tahu enggak ini kalau beli berapa? Ayo. Enggak ada apa-apanya. Sultan zaman sekarang enggak ada apa-apanya lewat. Oke sahabat, tadi kita udah lihat kebunnya Mas Dedek, dia udah keliling kebunnya yang ini dan kita udah ngintip sedikit saja dari plasma atau greenhouse-nya petani binaan Mas Dedek. Jadi nggak bisa semuanya ya karena jumlah petaninya Mas Dedek itu sekarang ada total semua ada 125. Nah kita nggak mungkin keliling semuanya untuk dibuat video. Sekali-sekali dalam apa ya keliling sekali lah untuk membuat satu video itu nggak mungkin banget. Jadi mungkin next time kita balik lagi ke sini kita lihat isi greenhouse dari petaninya Mas Dedek juga yang lain. Untuk kali ini aku cukupan sudah di sini dulu. Tadi kita udah keliling, kita ketemu Mas Dedeknya, kita lihat sedikit petani binaannya Mas Dedek di tadi ya di sebelah sana ya kita lihat beberapa greenhouse itu ya. Jadi super banget, mewah banget. Sultan zaman sekarang nggak ada apa-apanya dibanding juragan yang satu ini. Mas Dedek pemilik Dedek Orchid top, keren banget. Jadi untuk sahabat anggrekku yang deket-deket Malang kalau sampai nggak kesini rugi banget, harus kesini kenalan sama orangnya, baik banget. Tadi kita dikasih anggrek dong ya. Jadi tiap yang datang sama Mas Dedek tadi dikasih tahu selama event ini ya, selama event pameran teman-teman yang datang ke kebun dikasih satu tanaman. Top banget. Ngeri kan? Jadi wah. Aku juga dapat. Keren. Makasih Mas Dedek. Oke, kalau gitu sahabat sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tetap tonton, tetap dukung video aku. Dan terima kasih yang sudah terus menonton, yang sudah terus mendukung. Sama-sama sukses ya. Insya Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutanan.